Lo tau kan, gue sama Debbie udah lama nikah. Tapi gue belum punya anak. Gue pengen ngadopsi anak. Oh, lo mau adopsi anak? Itu tuh gue udah mau ngomong. Anak gue mau les bahasa Prancis. Waduh, yeah. Hebat sekali. Yeah, siapa tuh bete? Iya, hebat ya, si Adin tuh makin kaya. Keluarganya bahagia, punya anak lagi. Nick, lo tau kan, gue sama Debbie udah lama nikah. Tapi gue belum punya anak. Gue pengen ngadopsi anak. Oh, lo mau adopsi anak? Kebetulan tuh di depan rumah gue, ada anak yang gak ada orang tuanya. Tapi ya gitu. Gitu gimana? Agak susah ngejagainnya. Namanya juga anak-anak, gak apa-apa. Mau, mau? Ya, mau. Beneran nih mau. Serius, gue bakal jaga seperti anak gue sendiri. Gue bakal sayangin dia. Ya udah, gue urus ya. Thank you banget ya, Nick ya. Makasih banget ya, Nick. Punya anak. Nah, Bet, Dep, gimana anaknya? Hah? Iya sih, Nick, susah dijagain. Tapi anaknya gak gini juga dong! Aduh! Selalu siap untuk membantu umat manusia kapanpun dan dimanapun. Kalian siap? Siap. Ayo kita selamatkan manusia ini sekarang. Iya sih, selamatin. Tapi ini bukan tugas kita juga. Bisa dibuka, rusak. Mana musim hujan begini, payung pada rusak semua. Nggak ada yang awet, gimana sih nih? Kalau mau awet, mendingan kayak punyanya Kak Nina. Punya dia tuh kayak gimana? Waduh! Nah, ya, Namira sini, ikut aku aja. Gue bisa berjamaah. Debbie. Sih, lihat itu ada Spider-Man yang lagi mau manjat. Pasti dia mau menumpas kejahatan. So tau banget sih. Palen juga mau beli bakso. Ngapain beli bakso sambil manjat segala, ribet. Kan di situ banyak yang jualan. Lu enggak percaya, Mir? Tidak. Ya udah, lihat sendiri tuh. Waduh! Ini baksonya. Ini baksonya. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Oh, Eja. Nah, kerja bakti cuma sendirian? Sendiri, cuma dibantuin sama 4 orang. Warga yang lain kemana emang? Gak usah lah, berempat juga udah cukup, udah bersih kok. Ya gak mungkin. Seluas ini cuma berempat. Mungkin, Pak. Lihat, no, yang bantuin kayak model gimana, no. Lihat, no. Waduh. Ini kan warga kita itu.